Antisipasi terhadap merebaknya penularan virus COVID-19 direspon secara cepat di berbagai daerah. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara menyemprotkan disinfektan secara masif di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Namun berbagai pihak dalam antisipasi menangani merebaknya virus COVID-19 patut kita hargai sebagaimana ini dilakukan sebagai upaya pencegahan. Namun apakah cara disinfektan aman jika disemprotkan kepada tubuh manusia, karena sekarang sudah dilaksanakan berbagai penyemprotan dengan kendaraan di berbagai lokasi-lokasi keramaian. Saya akan langsung bertanya kepada narasumber yang telah hadir bersama dengan saya. Ada narasumber yang pertama adalah dokter spesialis dermatologi veneurologi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yaitu Dr. Abraham yang sudah bergabung bersama dengan saya, adalah Dr. Abraham Arimuko. Selamat pagi, Dr. Abraham. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan langsung tanya ke dokter terlebih dahulu sebelum saya akan ke tim pakar dari gugus tugas. Apa bahaya dari disinfektan jika terkena tubuh? Maksudnya disinfektan yang disemprot itu tadi ya? Betul. Ya, itu disinfektan itu kan sebenarnya hanya untuk benda-benda mati. Jadi disemprotkan pada mobil, pada daerah-daerah yang terkontaminasi. Jadi tidak untuk manusia. Jadi kalau terkena kulit sebenarnya secara normal tidak apa-apa, kecuali pada orang-orang yang kulitnya sangat sensitif gitu. Kalau sensitif ya. Iya. Dokter, cairan disinfektan memiliki beragam kandungan atau senyawa, diantaranya adalah klorin, hidrogen peroksida, kreosot, aldehid, kuaternari amonium, idiofor, dan juga alkohol. Mana senyawa yang sangat-sangat berbahaya bagi tubuh? Iya, semuanya itu kalau berlebihan tentu saja mempunyai efek terhadap tubuh. Ya, kalau di kulit itu mungkin bisa terjadi iritasi atau dermatitis ya, sejenis eksim dan sebagainya. Indikasinya adalah iritasi, gatal-gatal. Betul, iritasi, gatal-gatal, ruam-ruam merah, bahkan kalau ekstrim bisa timbul seperti luka bakar. Apakah dalam sekali penyemprotan sudah dapat terlihat iritasi atau dilakukan secara berkala? Biasanya tidak. Satu kali kalau dipakai dengan dosis yang saat ini, saya kira tidak. Sampai saat ini juga tidak saya jumpai dalam fase akut. Tetapi kalau berkali-kali dilakukan sehingga terjadi kumulasi, kemungkinan terjadi hal-hal yang bisa saya sampaikan seperti tadi. Kemudian pengobatan ya, apakah ini dapat diobati dengan salep atau diobati dengan krim kulit atau ini harus penanganan dokter? Iya bisa, kalau untuk penanganan awal mungkin kalau ada reaksi-reaksi seperti itu bisa dibasuh dengan air saja, itu bisa. Kemudian kalau memang agak berat bisa dioleskan salep anti iritasi atau pergi ke dokter, nanti akan diberikan salep. Nggak usah khawatir, bisa diobati. Tapi poinnya adalah penanganan awal kita basuh saja dengan air bersih mengalir. Demikian. Saya akan langsung ke Prof. Viko Adi Sasmito, tim pakar dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Prof. Viko. Prof. Viko. Mas Robert. Ya, terima kasih Prof. Viko telah bergabung bersama dengan saya. Saya sudah mendengarkan press release dari Prof. Viko yang mengatakan bahwa disinfektan berbahaya jika disemprotkan ke tubuh. Tapi faktanya adalah berbagai daerah dari berbagai elemen masyarakat secara berkala sudah menyemprotkan disinfektan, atau masih ada yang menyemprotkan disinfektan atau disediakan bilik-bilik disinfektan di berbagai-bagai tempat. Arahan dari tim gugus tugas bagaimana? Ya, jadi disinfektan itu memang penting sekali untuk digunakan khususnya untuk tempat-tempat yang memang sering disentuh oleh orang. Yang potensial orang terinfeksi pun juga bisa menyentuh itu. Apakah itu meja, pegangan pintu, kemudian ATM, kursi, jadi permukaan lantai, itu adalah yang harusnya dilakukan disinfektan secara rutin. Jadi itu yang digunakan. Jadi
menurut WHO tidak direkomendasikan untuk menyemprotkan disinfektan kepada tubuh karena memiliki dampak yang berbahaya, risiko iritasi dan berbagai macam masalah kesehatan, apalagi kalau terhirup melalui hidung. Jadi yang perlu disinfeksi adalah benda-benda yang sering disentuh orang, yang sehari-hari kita kembali lagi, permukaan meja, gagang pintu, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara penyemprotan yang baik, Prof? Kalau kita lihat di berbagai daerah, ada mobil water cannon digunakan untuk menyemprotkan disinfektan di jalan raya, atau ini adalah cara yang baik tetapi tidak ada orang, atau harusnya disemprotkan melalui perorangan dengan membuat tabung disinfektan? Tadi kami sudah sampaikan, jadi disinfektan digunakan untuk mendisinfeksi permukaan yang sering kita sentuh. Sebagai contoh, saya sampaikan begini, prinsip dari virus ini menulari adalah melalui droplets yang masuk ke hidung, atau kalau kita tidak pakai kacamata bisa kena ke mata. Yang kedua yang paling penting adalah yang bagian besarnya adalah virus itu masuk ke mukosa mata, hidung, dan mulut melalui jari kita. Jari kita kalau cuci tangan dengan bersih, dengan sabun dan air mengalir, maka otomatis pada saat kita memegang, karena perlu, pastikan kalau perlu cuci tangan dulu dengan baik, maka kontak penularannya jadi hilang. Jadi kalau kita memegang meja, yang pasti jelas kita tidak memegang aspal di jalan tol juga kan. Apa yang kita pegang yang sering, yaitu pegangan pintu, kursi, dan seterusnya, dan kita cuci tangan, maka dari itu kemungkinan untuk bisa masuk penularannya menjadi kecil, hampir tidak ada. Karena kontaknya bukan dari kulit, di atas kulit, terus virusnya masuk melalui kulit, tidak. Karena dia menempelnya di reseptor AC2, mukosa mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau tangan kita bersih, dan kita selalu pakai masker sehingga tidak kena droplets, maka seluruh jalan penularannya jadi hilang. Jadi prinsipnya itu adalah fungsi disinfektan adalah memastikan tempat-tempat yang sering disentuh oleh orang, dan seandainya tangan kita sampai kena, maka itu penularannya jadi terputus di situ. Jadi silakan saja dilihat mana yang paling sering yang kita sentuh, itu yang paling penting di disinfeksi. Oke, Prof. Iko, untuk menyimpulkan dari statement Anda, berarti apakah, kalau saya tanya, apakah kemudian penyemprotan secara massal disinfektan di berbagai daerah harus dihentikan, harus kemudian berfokus pada tempat-tempat yang sering disentuh, tidak secara massal di tempat-tempat umum? Saya pikir sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi. Penyemprotan massal perlu dilakukan untuk tempat-tempat yang memang sering ada orang di situ dan disentuh yang potensial kena tangannya. Sudah begitu saja, jadi clear, masyarakat kan bisa berpikir juga. Jadi ini perlu dijelaskan, narasi harus tunggal, gerbong kita ini satu gerbong, pimpinan mengatakan apa, seluruh bangsa ini harus bergerak bersama. Karena ini bukan urusannya pemerintah saja, perlu ada komando, pegang komando itu kita bergerak bersama-sama, media juga harus bantu kita, supaya kita betul-betul bisa menyampaikan itu. Dan ini pesan dari pimpinan, baru saja disampaikan, tolong disampaikan, dokter terbaik adalah diri Anda sendiri. Ya, dokter terbaik adalah diri Anda sendiri. Pada masa seperti ini, kita bisa berpikir, kita dapat informasi, dan kitalah yang melakukan, dan kita harus mengenalkan pada orang lain bagaimana kita melakukan perlindungan diri, yang juga harus dilakukan perlindungan diri itu oleh orang lain, sehingga orang lain itu tidak menulari pada kita. Jadi prinsipnya itu, jangan berpikir semuanya masalah sakit medis, karena narasi itu akan membuat psikologis bangsa ini akan turun. Yang kita perlukan adalah psikologis bangsa ini harus naik, dan naik itu harus beritanya positif, semua melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan keyakinan seperti itu, dengan pintu masuknya tadi hanya melalui mukosa itu tadi, maka otomatis lawan kita, yaitu virus, lawan kita sama, maka kalau kita bersatu, maka virus itu tidak akan bisa masuk ke kita. Itu yang harus dipegang. Apapun bentuknya yang lain, inspeksi dan seterusnya itu bisa dilakukan. Silakan. Baik. Terima kasih Prof. Iko Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.